wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan hadirat Allah dan Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ilmu praktik kita yang berjudul Tidur dalam Layang Magnetika. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui apabila zat padat dimasukkan ke dalam zat cair. Metode penelitiannya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang mengatakan setiap benda yang dicelupkan ke air akan menerima gaya. Alat dan bahannya pertama, sendok. Dua, gelas plastik bening. Tiga, air. Empat, telur. Yang kelima, garam. Jadi sekalian, mengapa saya memilih gelas plastik? Karena saya bisa melihat hasil percobaan saya dengan jelas. Langkah-langkahnya pertama, masukkan air kira-kira 200 ml ke dalam gelas yang berbeda. Masukkan ke gelas yang kedua. Masukkan lagi ke gelas satu. Ke gelas yang ketiga. Hasil percobaan ini adalah layar yang pertama tenggelam. Ini menandakan masa jenis telur lebih besar daripada masa jenis air. Yang kedua, dalam kita masa jenis telur lebih besar masa jenis daripada masa jenis air. Yang ketiga juga tenggelam. Ini menandakan masa jenis telur lebih besar dari masa jenis air. Langkah-langkah yang kedua menggunakan garam. Pertama, masukkan 1 sendok. Kita masukkan satu-satu. Dan kita aduk. Kita aduk sampai kalau ini sampai merata. Kita masukkan 5 sendok, masukkan garam 1 gelas.
kita aduk. Dan terjadi tenggelam. Tenggelam ini menandakan massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, melayang. Melayang ini menandakan massa jenis telur dan air sama. Yang ketiga, terapung. Masukkan 5 sendok garam ke gelas 3 dan terjadilah terapung. Terapung ini menandakan masa jenis telur lebih kecil daripada masa jenis air. Kesimpulannya, tenggelam masa jenis telur lebih besar daripada masa jenis air. Yang kedua, melayang masa jenis telur dan air sama. Yang ketiga, terapung masa jenis telur lebih kecil daripada masa jenis air. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Melayang. Ya. Coba bikin melayang gimana caranya? Lagi diem. Coba ini melayang gimana? Terus. Dalam melayang kan? Itulah nama melayang. Kebanyakan apa? Saya masih ada. Iya, makanya saya nyoba di rumah.